Sabga, welcome back my channel. Kembali lagi dengan gue Epindi Geneng. Di sini gue akan menunjukkan cara bermain Hero Nana sebagai spot, guys. Oh ya, sebelum kita ke game dan tutorialnya, alangkah baiknya kita berteman dulu dengan cara subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian semua atau ke semua sosial media kalian ya guys. Langsung saja kita ke gamenya atau tutorialnya kah? Oke, kita langsung saja ke gamenya ya guys. Kita ke ranked aja deh. Let's go. Oke, kita sudah bermain guys. Sesuai di judul, gue akan bermain Nana sebagai Nana Sport. Ini pun sebagai tutorial ya guys. Teman-teman, kita ambil item warm dulu yang level 1 buat jungle seperti jungle uang dan gold. Itu levelnya tuh spesial buat MM aja ya guys. Jadi kita sini sebagai korumka kemudian pelaku matian plus buat lagi. Oke, di sini gue bersama MM ya guys. Di sini kami memakai meta hyper kiri yang dimana MM nya dijadikan duluan. Pertama-tama kita ambil apa skill 1 dulu ya, biar ada attack speed. Kalau skill 2 itu buat CC kan. Santai, jangan terlalu ngaco guys. Kita nggak apa-apa kalau jadi Nana Spot tuh ambil sama minionnya itu, soalnya golnya itu nggak buat kita juga sih, buat MM juga. Kita ambil ke mau sini. Oke, kita ke sini dulu. Oh, mid. Kita bantu mid dulu, soalnya MM kita sudah 24 juga guys. Wow. Di sini saya ambil kill 1 lagi ya. Soalnya letak damage Nana ya di sana. Waduh, gue jadi kill. Mati lagi. Oke, gue skip dari sini ya. Oke, lanjut lagi guys. Kayaknya MM gue ke Oso nih, kasihan. Jadi nangis gue anjir. Jadi gak ada tutorial tuh nangis coy. Maaf ya MM, keambil. Oh, Johnsonnya berubah coy. Awas. Di sini namanya kayak namanya ambil jadi spot kan, gue ambil ke mana dulu biar mananya irit, soalnya kan gue pakai bot tuh jadi kunci coy. Mati. Oke, ini teman perlu bantuan kayaknya. Kita stun dulu pakai C2 dan letakkan kucing biar matoy dan mati juga. Ini kok tepatnya sih ngancur usung mulu. Lebih kita amannya kita anak dulu sini skill 2. Ah, benar ada usungnya coy. Serta ternyata gagal. Oke, gue akan ke M lagi. Namanya M. Wow,
Aduh, tim belum pecah. Kita kalau jadi Nana gak apa-apa, sakit kusuh-kusuh mulu. Soalnya kita kan ada kan nih yang jadi kerincinya itu. Jadi tenang aja. Wow, ada pakai item penyemangat coy. Oke, gue cooldown lagi kill juga dengan ulti. Kita jangan injak tanknya guys. Jadi kita injak ininya lah. Di bawah. Tak boleh lagi. Setelah pas ambil item sepatu mana kan kita ambil glowing ward. Ya apa dia itu fungsi itemnya membakar sih. Jadi dia tuh akan membakar terus ke musuh per detik per detik. Oke, mereka tertabrak. Saking begonya dia tertabrak dan mati. Kan? Ini burung puyuh. Aduh, lepas deh. Woi, kawan, woi, kawan, kawan. Mati nih. Iya dong, kita bantai. Siapa dulu nananya aja. Gue masih ada di cooldown kelinci, ya gak apa-apa. Gue sini main agak agresif. Oke. Gue bantu tanknya. Awas gue mau mati. Ternyata gue jadi kelinci. Iya sia-sia. Terkabo. Sia-sia dong kodenya. Oke, gue sini sudah manggil satu dan mati satu, assist 4. Oke, gue commit dulu ya nih, bantu lah. Kayaknya ancang-ancang lagi. Dan gue lagi dapet kill. Iya dong. Inilah enaknya kalau jadi Nana support. Tapi kalau jadi Nana lagi enak juga sih. Kita ambil yang gold. Alah, sudah apa bing. Sang ngucapnya. Aduh, gue sudah jadi kucing tuh. Gak apa-apa. Kita percaya dengan sama satu tim. Kita bantai aja. Gue mati anjing kan. Itulah terlalu semangat. Oke, gue skip dulu sedikit lagi. Gue akan nemenin orang lagi nih, mambil bob merah untuk yang tim bukong cuy. Yang gue sudah level 12 ya, yang musuh sudah level 11. Oh, mereka pakai kiwi. Wah, itu gini tuh hero favorite gue coy. Enak tuh kalau gue sering pakai kiwi. Cek gue gitu, gue kayak meta gini. Kita hancurkan di pintu ya. Jangan mereka keluar situ. Kayaknya kunci kemenangan itu ya push to win lah. Kalau masalah kill, kalau kebanyakan kill, kalau kebanyakan kill tuat nggak dihancurkan ya nggak jadi menang juga. Masuk yuk, kita ambil dulu. Ngelak lah anjing. Oke, Nana gue sudah level 9. Serpana untuk bantuan coy. Tenang Serpana, gue tolong.
Ini Johnson akan persiapan datang lah. Dia akan bertudung dulu. Dia sekedar pindai kucing itu. Aduh, kita akan biji duang lagi. Oke, gue hidup lagi. Kita akan bersihkan minion bawah dulu ya. Jadi sambil kita bawa bicara bincang, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini, dukung gue untuk mencapai 20.000 subscriber. Nanti di 20.000 subscriber gue akan bagi-bagi DM guys buat kalian semua subscriber aku. Janganlah, please lah, janganlah. Ya matinya. Dia terpandangnya gue pintar, dia push mulu. Kita angkat sih, ini di push mulu sih. Rame. Oke, ini ke tangki. Nah, di sini gue kita push. Cukup gigi juga ya kan ya gue. Oke, gue sudah ambil anu, kita ambil Calling of Destiny. Gak tau juga fungsinya apa. Kalau gue itu jelek magis sih. Mandian ya. Oke, kita jual dulu item komnya, soalnya sudah cukup gede lah. Kita karena gue nggak mau ada kesalahan gue outing dulu lootnya, nanti disampe mereka lagi anjir. Ini mereka ngapain sih, kita lihat dulu chat mereka. Tentu repot tank kami. Kenapa selalu saja kalau main itu pasti tank yang serahkan anjir. Sebujurnya masih untung sih mereka jadi tank. Kalau nggak ada tank ya pasti kalah juga. Oke, gear satu sama OTG sudah full. Oke, ambil dua kali lagi. Ya, attack. Ambil Chandra's Crystal. Itu item tank, bukan item magi. Tani gue pulang. Kita mati dulu. Aduh, pada semangat sih anjir. Tanpa pulang kita akan bawa barang disini. Anjir, itu telur ayam banyak banget. Udah suruh nyasar lagi. Oke, gue roketkan. Aduh, mati dia anjir. Allah. Oke, kali ini miss kabel dulu. Oke, gue
Oh, enggak usah di skip deh. So. Kayak hidup lagi nih. Jadi ya terserah kalian juga sih, kalau mau bermain nana sebagai sport bisa. Kalau jadi nana tuh nana magi itu, nana magi juga bisa sih. Jadi tergantung tipe kalian lah. Kalau main hyper carry ya jadi nana support. Tapi kalau gue sih lebih enak jadi nana support sih. Karena kalau jadi nana support itu mudah. Gak apa-apa lah kalau nggak jadi soal. Tapi skillnya sudah pedas di awal juga. Karena monton sudah anugerah untuk para magi. Semua magi sih kalau di awal tuh mereka pedas-pedas semua. Kayak gue letakkan si kunci gue dulu di sini. Apakah ada musuhnya? Gak ada. Itu Johnson by kunci lagi. Amin. Anjir, keras banget. Kalau digibiki itu suruh gue terjejak mati coy. Wow. Anjir. Langsung gak ada otak coy. Oke, dia akan kencing dulu ya. Mati lagi. Tunggu gitu. Oke, gue lebih mati anjir. Jangan nafis. Jumpanya putar-putar dan matikan untuk. Ayolah Bruno. Ini gak ada Bruno coy. Ya siap, mantap. Nah itulah kaitan gue kalau jadi nana support. Oke, para bener bintang. Dikit lagi coy. Dikit lagi. Emang lah montong pelit. Kai. Lanjut. Berak. Banget jadi support sudah, malah perak lagi super coy. Akhirnya sudah sampai di sini dulu ya video gue tentang tutorial jadi nana support. Nanti di video berikutnya gue akan berbagi tutorial hero yang lainnya lagi. Yang mau tutorial hero nya kalian cukup komen di kolom komentar, mau pakai hero apa gue, nanti gue jelaskan semuanya dan item-itemnya agar kalian paham cara mainnya guys. Oke, jangan lupa subscribe dan share video ini kepada kalian dan teman-teman kalian ya guys. Oke, sampai sini dulu video gue ya. Salam pertemanan, bye bye.